Surabaya merupakan kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia. Hal itu menimbulkan konsekuensi terhadap peningkatan polusi udara yang terjadi di kota ini. Badan Pusat Statistik tahun 2004, di beberapa provinsi, terutama di kota-kota besar, khususnya di Surabaya, emisi kendaraan bermotor menyumbangkan kontribusi yang besar untuk peningkatan NO2 dan CO di udara. Polusi udara berupa asap rokok lebih berbahaya karena dapat menyebabkan kanker paru-paru. Polusi asap rokok memberikan kontribusi terhadap lingkungan untuk menyebarkan asap rokok ini yang kemudian dihirup oleh perokok sekunder atau perokok pasif. Ada sedikitnya dua alasan mengapa asap rokok lebih banyak mencemari paru-paru daripada asap kendaraan bermotor. Pertama, rokok dihisap langsung dari sumbernya dan langsung terhirup ke saluran pernafasan. Alasan kedua adalah paparan asap rokok yang umumnya rutin. 4-10 ppm menunjukkan seseorang terpapar polusi atau menjadi perokok pasif. Salah satu solusinya, mulai sekarang kita memberdayakan, menaiki sepeda kemana saja. Yuk, naik sepeda! Solusi lainnya yaitu kita beralih ke transportasi umum. Yuk!